Anda yang bagaimana? Anda suka pakai jam ataupun anda tak suka pakai jam? Itu adalah perkara subjektif, bukan? So, hari ini kita akan bincangkan tentang macam mana ragam orang pakai jam dan tak pakai jam. Maksudnya, macam mana keadaannya lah ragam orang yang pakai jam dan tak pakai jam. Ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab kalau pakai jam, dia akan senang nak tengok waktu. Tengok apa kan sekarang ni zaman smartwatch. So, semua apa-apa dekat handphone akan masuk notification dekat jam dia. Ada yang tak suka pula sebab berat lah dan macam tak selesa. Dia suka kosong je. Lagi senang dia macam bebas lah bergerak. Okay. Tetapi sebelum itu, jom kita mulakan video ini. Saya ada jam. Oh, senanglah nak tengok waktu. Okey, sekarang tepat waktu solat. Okey, senang nak tengok waktu. Terbaik kalau ada jam. Okey kan, senang nak tengok waktu bukan? Okay, leceh lah pakai jam macam tak selesa. Ni lagi selesa. Okay, saya letak tepi. Barulah selesa, ringan. Ni maksudnya orang yang pakai jam, dia kadangkala dia akan buka jam. Dia tak dia tak statik, maksudnya dia tak selalu nak pakai. Dia akan buka jam. Baru selesa bukan? Macam tak selesa. Tengok lama saya dah pakai jam ni, dia akan rasa macam ni berpeluh, berbau kan. So orang yang biasa akan pakai jam, dia akan nampak kesan-kesan. Tengok tangan saya. Inilah orang yang biasa pakai jam. So dekat sini hitam, dekat sini putih. Lagi-lagilah seorang yang suka berlari, kena panas. So dia akan ada macam satu belang dekat sini. Sini hitam, sini putih, sini hitam. Okeylah, itulah ragam orang yang pakai jam selama ini. Saya ada jam baru. Woi, cantiknya jam kau. Yelah, baru beli semalam. Online, harga mahal sikit. Ni limited edition. Ini menggambarkan seorang yang suka menunjuk-nunjuk ataupun berlagak. Dia show off jam. Mana jam aku ni? Alamak, lupa. Okey, ada. So, barulah senang dah ada jam, senang nak tengok masa kan? Ini menggambarkan seorang yang orang baru nak teringat pasal jam dan dia terkial-kial nak mencari dekat mana dia punya jam. Saya seorang pelari, so saya perlukan jam. So biasanya pelari akan gunakan jam daripada telefon sebab so ringan dan dekat dengan pergelangan tangan, memudahkan dia untuk berlari. So keperluan jam bergantung. Sampai di sini saja ragam-ragam orang yang pakai jam dan tak pakai jam, bergantung kepada keperluan anda.
Jika anda memang biasa kebiasaannya memang pakai jam, so teruskan. So, sebab itu anda dah terbiasa untuk melihat waktu dan sebagainya. Serta sekarang zaman sekarang ni kita adalah zaman smartwatch. So kita akan ada daripada telefon link kepada jam anda untuk memudahkan anda untuk melihat notification lah. Itu adalah subjektif. Anda ada orang tak suka pakai jam, ada orang yang suka pakai jam. Itu adalah pilihan anda. Okay, terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa subscribe. Dah tengok kan? Subscribe lah. Tunggu apa lagi? Saya Azmi dan Assalamualaikum. Dah tengok kan? Subscribe lah.